Kita kembali ke lapangan, berjalan di set yang kedua. Nampak kesalahan dilakukan dari putra Laskar Anom membuka angka pertama putra Vidi Iwa Balam. Wasit servis tancap pasti seberapa berat yang balik bawah serangan. Gilang Subarno. Tancap kali di Gilang. Sekaligus membuka angka pertama putra Laskar Anom Insang Rut. Kembali karena patah lewat serangan tancap Yasin. Angka kembali memiliki putra Vidi Iwak Balam. Wasit servis tancap pasti sempurna berarti 3 meter Gilang Suparno. Sekaligus berat angka putra Laskar Anom Desa Ngerut angka 2-2. Konsentrasi servis tancapnya gesit. Masih klik sempurna, pergerakan kembali bawah serangan bola cepat Dendi. Angka berbuah putra Vidi Iwa Balam 3-2. Wasit servis tancap passing seberapa berat kembali satu. Nah cepat dilakukan Reza, pak berat sempurna kali ini. Angka kembali dimiliki putra Vidi Iwa Balam. Servis tancapnya passing seberapa pergerakan kali ini Regi melebar. Angka pertama putra Vidi Iwa Balam 5-2 di set yang kedua. Wasit servis tancap passingnya Reza nampak kurang sempurna pergerakan kembali Regi yang dituju mampu terbentangkan dan long ball dilakukan Dwi Krandong. Masih milik seberapa Reza empat serangan kali ini dan Ega maksudnya masih mampu terbentangkan Oka bahwa kembali asik baca pasik 3 meter gila Suparno angka pertama putra Laskar Anom 3-5. Wasit Reza konsentrasi servis tancap nampak masih kurang sempurna tak mengikuti angka pertama kembali putra Laskar Anom 4-5. Wasit serang Reza konsentrasi servis tancap masih sempurna pergerakan kembali bawah serang Arya yang dituju nampak melebar lewat blessingnya Arya kurang sempurna kali ini angka kembar 5-5. Wasit Reza servis tancap nampak masih sempurna kembali hasil tancapnya hasil angka pertama putra Vidi Iwa Balam 6-5. Wasit serang hasil konsentrasi servis tancap Yasin masih oleh sempurna bawa serangan nah hari ini penempatan dilakukan dengan Regi mampu terbaca kembali angka dimiliki putra Laskar Anom. Wasit Regi kembali servis tancap yang bawah tempatan nampak hasil kurang sempurna dan pergerakan penempatan hasil melaju angka sekaligus berbalik angka putra Laskar Anom 7-6. Wasit Regi nampak hasil kurang sempurna jangan dari putra Laskar Anom sekaligus berbagi angka putra Vidi Iwa Balam Desa Petung Sinaran. Wasit servis tancap dan passing seberapa pergerakan kembali bawah serangan Wakilang Suparno mampu terbentangkan penempatan luar biasa Kopras angka bertambah 8-7. Meser Pintaca passing seberapa berat kembali Dwi Krando nampak luar biasa mampu membuka paksa 8 kali dimiliki putra Laskar Anom lewat serangan tajam dilakukan Dwi Krando. Wasit servis tancap passing sempurna Yuka membawa serangan kembali Dwi Krando maksudnya berat sempurna masih melangsung angka putra Laskar Anom 9-8. Wasit Kopras konsentrasi servis tancapnya Kopras bergerak kembali dilakukan Dwi Krando 9-9. Wasit servis tancap lepasing sempurna pergerakan pembangsaan kembali penempatan kurang sempurna Riza Vidi Iwa Balam servis tancap lepasing sempurna pergerakan pembangsaan kembali dilakukan tampak kurang sempurna Gilang
Memon di Vita Official dari Putra Laskar Anom Desa Kudus Alta. Kembali konsentrasi servis tandanya Dwi Grandong, Pak Perang Sempurna berbagi angka Putra Laskar Anom. Masih servis tajamnya Gilang bawa serangan gol. Lat cepat nampak luar biasa. Blocker dimiliki Putra Laskar Anom. Angka kembar kembali 11-11. Dari servis tajam dilakukan hasil. Nampak kembali pasir Perang Sempurnanya Rian Basir. Berbalik angka 12-11. Masih Gilang Suparno konsentrasi servis tajam passing oleh Sempurna Dwi Grandong. Apa serangan kali ini hasil? Tajamnya hasil. Dan tambah angka kembali Putra Bidi Wabalap 12-12. Servis tajam dilakukan Putra Bidi Wabalap. Lihat Rian Basir kali ini lambol dilakukan. Passing oleh Sempurna Arya. Apa serangan Arya kah? Ini penempatan serangan Arya. Mampu terbaca passing dan lagi. Sempurna. Nampak kesalahan net yang dilakukan dari Putra Vidi Iwabalat. Angka melaju Putra Laskar Anom Desa Ngurut. Masih gesit servis tajamnya gesit. Nampak melebar. Sekaligus memberi angka Putra Vidi Iwabalat 13-13. Muidi Iwak Balap konsentrasi dari servis tajam dan passing Sempurna Pergerakan. Nah ini penempatan Regi terbaca. Passing ini sempurna. Lombol lewat dan Regi. Tajamnya Regi 14-13. Wasi Reza konsentrasi servis tajam Reza. Tak perang sempurna. Buat serangan servis dari Reza menjadi angka kembar 14-14. Masih Putra Vidi Iwak Balap konsentrasi servis tajam. Pak passing sempurna Reza. Pembahasan kali ini Gilang Laskar Anom. Angka bertambah Putra Laskar Anom. Masih Regi servis tajam passing sempurna. Bergerak kembali Grandong. Wah, tempatan Reza. Passing Reza sempurna. Bola cepat dilakukan Kopras. Angka bertambah Putra Laskar Anom. Tema kita bisa dari Putra Vidi Iwak Balap. Masih Regi konsentrasi servis tajamnya Regi. Passing ini seberat di Grandong. Hampang serang kali ini 3 meter. Hasil terbaca passing dan Regi. Nampak melebar, lihat serangan lagi. Angka dimiliki Putra Vidi Iwak Balap. Konsentrasi servis tajam lawan passing sempurna pergerakan kembali Gilang Suparno. Kembali melebar, lihat serangan Gilang Suparno. Angka kembar 16-16. Wasi servis tajam passing ini sempurna. Kopras bawa seran ogak. Kali ini gila terbaca passingnya Dendi. Dan 3 meter hasil. Nampak lomba jangan hasil. Membawa seran kembali Gilang Suparno. Penempatan passing tersempurna. Kali ini Gredong ledos. Luar biasa. Rangi Gredong angka bertambah Putra Vidi Iwak Balap 17-16. Servis beli tajam dan passing Sempurna Pergerakan kembali. Dan serangan 3 meternya Regi terbaca kali ini. Hasil. Tajamnya hasil. Terbang tinggi. Luar biasa serang hasil. Angka bertambah Putra Vidi Iwak Balap 18-16. Nampak servis nampak perang sempurna lawan Arya Kawandanu. Angka bertambah sekaligus memberi angka Putra Laskar Anom Desa Ngurut. Masih servis tajam dilakukan Oka dari pergerakan nampak melebar lewat serangan Denny Dumeng. Angka bertambah Putra Laskar Anom 18-18. Masih kembali pergerakan penempatan laksana Rian Basir luar biasa melabui satu maka dimiliki Putra Laskar Anom.
Wasi servis Putra Iwak Balap, servis tancapnya Denny, mampau serang kelipu, lah cepat dilakukan, Pak Pasir kurang seberar ya. Berbagi Aga Putra Laskar Anom. Kembali bola serangan satu, pergerakan mampu terbaca, dan kembali Gilang Suparno, 20-19. Revit di wabalam konsentrasi servis tancap passing ini sempurna, pergerakan kembali bawah serangan 3 meter kareki terbaca passing kali ini 3 meter balasan hasil masih menyangkut di net angka kembar 20-20. Servis tancap passing sempurna, pergerakan kembali bawah serangan lepas tanda di gelandang mampu terbaca Regi, nah ini long ball dilakukan Regi. Si cerbuk tipu serang Reki Kridi, berbalik angka Putra Laskar Anom 21-20. Wasik Gilang Suparno servis tajam yang Gilang passing sebenarnya membangun serangkan itu hingga tongkat-tongkatan balasan gerak tipu Dwi Grando. Angka kembar lagi 21-21. Masih diwa balap servis tancap dari gandong bawang serang ke dipa tempatan terjadi masih mampu terselamatkan Arya membawang serang kembali dan kali ini Arya masih mampu terpentakan masih sempurna Arya kali ini membawang serang lompok terjadi dan gandong masih mampu terselamatkan rally panjang terjadi kali ini dan satu dua pergerakan dan salah dilakukan Putra Laskar Anom. Masih Putra Bidi Babalap konsentrasi servis tancap passing ini sempurna, pernah kembali bawa serangan Regi. Seorang Regi luar biasa mampu membongkar paksa dua pakai dimiliki Putra Pidi Wabalan angka kebar 22-22. Servis tancap passing nampak kurang sempurna dilakukan dan Arya kembali dilakukan masih mampu terselamatkan kali ini 3 meter Wigrando terbaca passing satu pergerakan kembali nampak kesalahan net yang dilakukan Putra Laskar Anom. Angka krusial dimiliki Putra Pidi Wabalan 23-22. Servis tancap yang masih serah perang kembali Regi. Tancapnya Regi 23-23. Wasit servis tancap yang masih serah perang kembali bawah serang bola cepat dilakukan mampu memenangkan masih dan Regi yang dituju ini Regi. Wasit konsentrasi servis tancapnya Riza nampak servis dilakukan passing seberang Vidi Wabala bapak serang ini hasil yang itu mampu terpengar passing dan Regi finishing sempurna sekaligus mengakhiri.